Presiden Prabowo Subianto ambil langkah berbeda dengan Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi di awal pemerintahan dengan menambah kementerian lembaga KL baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan seluruh KL baru sudah memiliki kantor. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga sempat bingung karena belum mengetahui di mana dirinya berkantor. Namun terakhir, AHI menjawab dirinya akan berkantor di kantor lama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Senasib dengan AHI, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga masih belum mengetahui dirinya akan berkantor di mana. Namun seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Cakimin, yang termasuk kementerian baru juga, menyebut akan berkantor dalam satu kompleks dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.